udara, pelaksanaan kejuaraan wilayah tinju amatir elit putra putri Se-Sumatera Piala Pangdam 1 Bukit Barisan tahun 2023 yang berlangsung pada 19 sampai 27 Mei di Gor Mini Futsal Dispora Sumut sukses. Perhelatan yang dirangkai dalam rangka perayaan peringatan hari ulang tahun ke-73 Kodam 1 Bukit Barisan diikuti 8 provinsi, 15 kontingen, dengan 106 atlet di 19 kelas kejuaraan. Tim Sumut A, atlet pelat Dapon Sumut, memperoleh juara umum dengan perolehan medali 8 medali emas, 6 medali perak. Pada acara penutupan, Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2023, Pangdam 1, Bukit Barisan diwakili Kapok Sahli Pangdam 1, Bukit Barisan Kolonel Infanteri David Hatigoran Hutagaol, SEMM, Man mengucapkan selamat kepada para juara dan yang belum memperoleh juara jangan berkecil hati. Pangdam 1, Bukit Barisan dengan resmi menutup kejuruil. Sementara itu, Ketua Pengprov Pertina Sumut Sabam Parulian Parsaoran Manalu, SE, MAP mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang turut berpartisipasi. Di mana diketahui provinsi yang mengirimkan atletnya yaitu Aceh, Riau, Jambi, Sumbar, Bangka Belitung, Sumsel, dan Lampung. Kita bersyukur, selama kejuaraan ini banyak pelajaran berharga yang kita dapat. Berjalannya kejuaraan tertib, selain persiapan dan kematangan atlet juga didukung kinerja wasit dan hakim yang sudah profesional. Ujar Sabam dalam acara penutupan yang dihadiri Pangdam 1, BB diwakili Kapok Sahli Pangdam 1, BB Kolonel If David Hatigoran Hutagaol, SE, MM, Man dan jajaran. Ketua Panitia Kapaldam 1, Bukit Barisan Kolonel CP L. Isarianto, Wakapaldam, Sekretaris Pertina Sumut Junhaidel Samosir, SH, Pebruangko Silen, SH, Anhar Syahtuah Harahap, Bendahara Umum Ganda Sibolon, SH, Direktur Eksekutif Adol Frian Rumaijung, STP, MMA, Ketua Pertina Medan Nimrod Manalu, dan Ketua Pengkot Pengkap Pertina Sesumut. Selain bersyukur mendapat pendampingan dan pembinaan dari Komidam 1, Bukit Barisan yang dalam hal ini diserahkan ke Paldam 1, Bukit Barisan yang telah banyak memberikan dukungan kepada Pertina Sumut sejak 6 bulan terakhir, juga memohon kepada Pangdam 1, Bukit Barisan Mayjen TNI A. Daniel Chardin, SE, MC untuk memperhatikan atlet berprestasi di Sumut. Kami sangat bergembira membaca janji Kasat Dudung saat menerima atlet SEA Games, bahwa atlet berprestasi dipermudah atau diprioritaskan masuk anggota TNI. Dapat kami sampaikan, anak-anak ini bertinju bukanlah tujuannya sebagai petinju, namun lewat prestasi di tinju mereka ingin jadi anggota TNI. Jadi kami memohon perhatian Bapak Panglima Kodam 1, Bukit Barisan dan jajaran. Anak tinju pada umumnya berasal dari ekonomi lemah, sehingga jika diukur dari jenjang pendidikan pasti sulit terpenuhi. Namun lihatlah prestasi kami, ujar Sabam yang berulang kali memohon kepada pejabat Kodam 1 Bukit Barisan. Saya sangat berharap adik tinju ini, Pak, semuanya berasal dari
Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi hormat kepada Kapolres Kolonel Sarianto. Saya bersama beliau sepertinya sudah tidak ada cara lagi dalam komunikasi. Padahal kemarin bicara sama sesama di luar akut kan. Ini loh dulu sama Kolonel sama Jenderal apalagi. Jadi saya sangat bangga menjadi ketua pertina. Kalau nggak ketua pertina mana kenal aku dengan pejabat utama. Itu saja kebanggaan saya. Sekali lagi, buat seluruh kebanggaan saya yang ada di Kota Melalui Pada, hormat Pak. Saya sangat hormat kepada Bapak semua dan saya sangat bangga sebagai Ketua Pertina bekerja sama dengan Bapak Ibu seluruhnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya dari para petinju yang Simbolon, Sumut C Emas, dan Kavi Ihwan Batubara, Sumut A Perak. Kelas 86 kg JJ Vargas Haryanja, Sumut D Emas, dan M Reza Bintarahan, Sumut B Perak. Dan kelas 75 kg Putra Christian Simanjuntak, Sumut A Emas, dan Agung Prayoga, Riau. Sementara peraih medali emas dan perak untuk putri yaitu, kelas 50 kg Putri Zalza Nabila, Sumut B Emas, dan Lutfia Lisandri, Sumut A Perak. Kelas 52 kg Putri Hana Fauzia, Sumbar Emas, dan Lolo Putri Cibro, Sumut D Perak. Kelas 54 kg Putri Nabila Maharani, Lampung Emas, dan Aisyah Zahra, Sumbar Perak. Kelas 57 kg Putri Rosalina Sari, Sumbar Emas, dan Mauliza Intan Safira, Sumut A Perak. Kelas 60 kg Putri Nona Baby Cantika, Sumut C Emas, dan Zahra Hairinusa, Sumut B Perak. Kelas 63 kg Putri Merviana Elfrida Nancy, Sumut A Emas, dan Fasya Fariska Ramadhani, Babel Perak. Kelas 66 kg Putri Novizar Maulina, Sumut A Emas, dan Friska Wulandari, Sumbar Perak. Dan kelas 75 kg Putri Julia Sisilia Siagian, Sumut B Emas. Elda Dara Asa Sirait, Sumut A, Perak. Okay. Pada kejuaraan ini dipilih petinju kategori yaitu petinju harapan, Nona Baby Cantika, Sumut C, kategori petinju terbaik, Iqbal Rasoki Simatupang, Sumut A, dan petinju favorit, M. Riko Prayogi, Lampung, masing-masing mendapat uang pembinaan RP. 2 juta rupiah dan trofi penghargaan. Pelatih fisik Pelatda PON Sumut, Dr. Nimrod Manalu mengapresiasi program ini, di mana dengan melakukan try-in menghadirkan para petinju dari provinsi lain benar-benar menguji kemampuan dan potensi para atlet Sumut.
Terima kasih, dukung kami terus dengan meninggalkan komentar, like, bagikan dan jangan lupa subscriber channel ini dengan menekan tombol merah. Terima kasih.